aku Sulaiman Andrin Bima. Di sini aku berperan sebagai Yorick. Kesan-kesannya sih seru banget, soalnya di sini kita apa ya, pokoknya kita travel, pokoknya kita udah pernah ke sawah, ke puncak di apa, kita mendaki, tapi nggak mendaki ke gunung, terus habis itu kita kemana lagi ya, ke sawah, terus ke kita ke curug, pokoknya kita di situ traveling aja, jalan-jalan. Kesulitan menjadi Yorick. Yorick ini kan orangnya katanya polos kayak anak kecil biasa, tapi dia gak mau terlalu jadi yang apa ya, dia katanya gak terlalu, dia katanya pemalu, terus habis itu dia sayang banget sama neneknya, pokoknya dia anggap nenek itu kayak mamanya sendiri. Jadi kalau misalnya ngapa-ngapain tuh selalu sama emaknya, terus dia katanya penakut. Sulit sih ya nggak terlalu, soalnya dia katanya anaknya pokoknya kayak anak biasa kan. Yang paling sulitnya tuh karena dia tegar, jadi kalau misalnya sih nangis, aku nggak boleh nangis yang mewek, gitu, nggak boleh. Kita pokoknya harus diem tapi keluar air mata gitu doang sih yang paling sulit. Pokoknya kalau sama Mama tuh seru banget, soalnya Mama itu orangnya bukan yang apa ya, bukan yang penutup. Pokoknya Mama tuh ngocol deh, selalu gimana ya. Pokoknya Mama tuh baik, terus pokoknya kita di situ tuh pokoknya seru deh di situ. Scene yang paling aku suka tuh yang waktu di itu apa Stone Garden. Itu jadi itu kan banyak-banyak batu tuh. Nah, kita ada di paling atas, terus aku teriak emak, terus pokoknya di situ seru banget, soalnya di situ tinggi, terus kayak cuman ada satu batu doang di paling atas, jadi ya takut gitu pas ngeliat ke bawah, wow, kayak pengen jatuh. Terus aku ganti baju coba di atas itu. Yang mana ya? Sedih semua sih bagiannya. Rata-rata nangis begini. Yang paling sedih sih menurut aku yang pas emaknya pergi, soalnya kan aku katanya sayang banget sama emaknya. Terus pas itu emaknya sakit, jadinya dibawa ke rumah anaknya. Terus aku udah nggak ketemu emak lagi. Nah, pas akhir-akhirnya pas aku pulang, rumahnya itu kasih tahu nggak ya? Nanti spoiler. Seru, soalnya kan mereka udah pada senior semua. Terus mereka tuh nggak kayak merasa senior. Mereka apa ya? Pokoknya mereka tuh menganggap kita sebagai apa ya? Pokoknya mereka merangkul kita deh. Soalnya di sawah kita jalannya cuma setapak, terus di Stone Garden aku harus ada di paling atas di puncaknya. Terus kalau misalnya di kayak di sini gitu kan banyak daun-daun kayak gini, nah itu selalu kena tangan aku, terus langsung banyak baret, banyak luka, tapi luka itu yang membuat aku kuat. Semoga banyak orang yang suka, terus bisa jadi masuk ke box office, terus setiap orang nontonnya puas, jadi mau nonton lagi dan lagi, terus bisa mendapatkan penonton sampai lebih dari 1 juta penonton. Saksikan film Yorick yang akan tayang nanti di bioskop-bioskop kesayangan Anda. Yeah. Yeah. Best. 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 Best.
dia aja, Bim, yang bisa teriak gitu.